Selamat datang di channel Juara Komputer. Biasanya kita mereview laptop, unboxing dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mencoba mengedit AI dari subscriber kita, Mbak Lintang Putri. Ya, kita pilih file fotonya. Ya, kita cropping di ukuran 16:9. Ya, kita tekan enter. Ya, selesai. Kita seleksi lagi. Tunggu. Nah, setelah itu kita bikin recording fill, pilih ya, kita akan nyoba pasangkan gelang ya, gelang di bagian tangan kanannya. Ya. Nah, sekarang kita coba pasang jam tangannya, diganti ya guys, kita ganti ya. Nah, coba kita ganti outfitnya yang berwarna merah, kita coba ganti yang merah putih ya, ya taruh dari ragu ini sepertinya, ini supporter bola Indonesia ya. Sekarang kita akan coba mengganti backgroundnya, kita seleksi ya, kita seleksi pelan-pelan. Di AI ini seperti pikiran manusia ya guys ya, hampir sama dan menyatu sama background yang aslinya. Ya. Memang gak lama ya ini generatif filmnya. Ya, ada 3 opsi ya, ada yang potongan, ada yang terlalu animasi ya, seperti ini aja. Nah, kita zoom, ada tutorial yang jatuh, kita remove juga ya, bisa melakukan sama warna rumputnya ya. Inilah jadinya ya guys ya, cantik sekali, ngeri. Ada foto ibu dan anak yang berukuran portrait, kita ubah jadi landscape ya, kita seleksi aja ya backgroundnya terutama. Sekarang kita coba last tool, kita ganti bajunya anaknya ya. Nah, sekarang ya di bagian ada yang rusak ya guys ya, dan lihat kita betulkan sama AI nya kita perbaiki. Ditunggu. Bang. Ya, cakep guys. Ya, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.